Hello, assalamualaikum guys. Selamat kembali ke Horizon Zone Vlog, geng. Hari ini kita berjalan-jalan di Kuantan City ECM atau kot bagi sebagai East Coast Mall. So, misi untuk hari ini kita nak cari bar makan aku sebab aku dah kena dengan makanan kat college. And then kita nak pergi cari snack makan, kita nak cari makanan petang lah, okay. So, yeah, mari kita ke Big Aeon untuk mencari makanan snack. Let's go. Sementara kita berjalan-jalan ke Aeon Big Mall, jom kita explore ECM, okay? Okay, so aku berada di Aeon, Big Aeon Shopping Mall. Dan makanan yang aku beli adalah Wise 2 potato chips dan Softland. Okay, aku tahu memang nampak macam sikit, tapi cukup ke? Sebenarnya aku ada banyak lagi snack. Semuanya yang tak ada adalah potato chips, 2 potato chips dengan Wise. Sebab minggu lepas aku beli Wise yang kecil dan aku hanya beli 1 potato chips. So, yep, tak cukup. Untuk Softland, aku kena guna tu untuk basuh baju sebab Softland aku dah nak habis. Yep, okay. So, mari kita bayar. Dah bayar. So, next kita nak cari makanan terakhir. So, kita sekarang di KFC. Let's go. Okay, so aku sekarang dekat Toys R Us. Sebelum aku balik, aku nak tengok jap apa mainan dia ada. Let's go. Oh, Ninjago. Ish, Ninjago Legendary Dragon. Wah, besar ni. Ini kalau aku review kat korang ni, mesti korang suka ni. Kita ada The Hulkbuster Battle Wakanda. Kita ada Iron Man figure dengan Spider-Man figure 2. So, inilah Lego set yang baru dah keluar. Bawah ni, okey, ni aku dah ada. Itu aku dah ada. Kata Shang-Chi. Jago Monkey Kid. So, korang nak mana Lego set mana satu, aku perlu unbox untuk next video. Komen di bawah ya. Alright. Thank you.
Alright guys, itu saja video vlog untuk hari ini. Aku faham memang sekejap je sebab tak apa, sebab lagi 2 minggu lagi aku nak ke cuti cuti Middle Sem. So aku akan jumpa korang ke video seterusnya. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.